Ya, ketemu lagi dengan saya Dodi Was. Was. Ya, Dodi Was kali ini ada di Museum Olahraga Surabaya. Museum yang menunjukkan prestasi-prestasi arek-arek Surabaya di tingkat nasional maupun internasional. Di sini masuknya juga gratis. Jadi wisata murah adalah Dodi Was. Yuk, ikuti saya lebih lanjut. Ya, Museum Olahraga Surabaya ini diresmikan tahun 2021. Jadi di Museum Olahraga ini banyak sekali sejarah-sejarah olahraga yang ada di dunia ataupun Indonesia ataupun di Surabaya. Jadi apa saja isinya Museum Olahraga ini, kita ikuti. Backsound-nya senang segaran jasmani tahun 80-90. Yuk, ikuti saya. Ya, ini bagian dari alat-alat olahraga zaman dulu. Ini balap karung, egrang dari batok kelapa, tapel, ini bakia, kita masuk ke sini. Ya, ini ada piala Liga Indonesia, waktu itu Liga Kansas, ya, disponsori Kansas. Saat itu Persibaya juara di final mengalahkan Bandung Raya dengan skor 3-1. Ini piala presiden. Ya, di sini juga ada jersey replika yang dipakai Andi Firmansyah saat Piala AFF 2012. Jadi ini pemain kebanggaan Surabaya, Evan Dimas Darmono. Ya, ini sejarah-sejarah lahirnya PON di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Ya, yang ini adalah PON di Surabaya. Ini PON tahun 48. Nah, di sini juga ada koleksi-koleksi zaman dulu. Juga ada tiketnya. Parkir mobil waktu itu RP 100. Ini masuk ke Stadion Tambak Sari saat pembukaan, harganya 600.
Ya, ini radio. Zaman dulu sih nyebutnya radio transistor. Ini maskot PON Jawa Timur tahun 2000. Ini sepatu Evan Dimas saat final AFF 2013. Medalinya Andi Firmansa. Nah, di bagian lain ini juga ada sejarah supporter Persebaya Surabaya, yaitu Bonek. Bondo tapi nekat. Dan ini adalah sejarah dari klub Surabaya lainnya, yaitu Niak Mitra Surabaya di era Galatama tahun 80-90an. Ini logo-logo Persebaya. Yusuf Eko Dono masa muda. Ini piagam dari Yusuf Eko Dono. Yusuf Eko Dono juga. Ini adalah piagam penghargaan buat Yusuf Eko Dono saat Indonesia merebut medali emas di SEA Games 1991. Ada nama-nama mantan pemain itu, ada penjaga gawang Edi Harto, Erik Ibrahim, Anafing, Ristiawan, Feril, Aji Santoso, sekarang pelatih Persebaya, Widodo, Bambang Nurjansa, Hermansa, Maman, dan lain-lain sebagainya. Yuk kita ke lorong selanjutnya. Ini biografi dari Evan Dimas ya, dan Andi Hermansa. Ini saat Niak Mitra menghadapi Arsenal tahun 83. Ini pemain-pemain kebanggaan Surabaya atau Jawa Timur. Ini yang ikonik, yang pernah menang kejuaraan saat itu, foto ini. Ya, ini atlet-atlet dari Surabaya, Inarti Timur. Rudi Hartono, bulu tangkis. Bonit Wiryawan, atlet tenis lapangan. Atlet biliar Ananta. Ya, ini atlet-atlet pencak silat lainnya yang berprestasi untuk Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alan Budi Kusuma. Sony Dwi Kancoro juga ada. Ini Ibu Lilis Handayani, yaitu
atlet panah yang meraih medali perak buat Indonesia, medali pertama kali ini buat Indonesia di ajang Olimpiade Seoul tahun 88. Ibu Lilis Handayani. Nah, kalau ini Heni Mas Paitela. Ini atlet atletik. Adiknya kalau enggak salah Laudri Mas Paitela, atlet voli. Ya, di sini adalah banyak sekali biografi-biografi atau quote-quote dari atlet-atlet Surabaya yang mengharumkan nama Indonesia. Ikuti saya di lorong selanjutnya di bagian museum olahraga lainnya. Sampai ketemu lagi.